sekejap untuk membolehkan yang tidak bergerak kerana tidur, kerana apa, kita bagi juga sebab okey, dalam tak ada. Okey, kita akan saya terpaksa pastikan mic sejasa di depan ni. Terima kasih kepada semua yang menonton, terutama yang sedang mengikuti streaming ni daripada Awani Online. Kerana yang daripada Ria'ari Stream, saudara dah biasa dengan program ni. Banyak duit raya abang ni, abang tambah lagi duit raya. Okey. Ya. Dan kebanyakan dah bangun waktu ni, tapi saya fikir kata uncle ni sangat letih ni. Dia tidur belum bangun. Kita akan tengok supaya saya dapat tengok suasana siang, kalau ada lagi yang tercicir tidur ataupun yang tak perasan dekat belakang ada majlis, kita pusing je untuk agihkan wang yang disediakan oleh saudara Jufri Muhammad, rakan kita, dan juga alumni Sekolah Menengah Sains Penang. Sunyi berbanding kalau malam, kerana siang kerana waktu ni ramai yang akan menyelit di celah-celah bangunan. Abang, selamat raya. Ramai akan tidur dan menyelit-nyelit di cerah bangunan. Sukar untuk dicari kerana di mana tempat mereka bersembunyi. Tapi kalau malam hari, mereka akan keluar dan berada di sini. Mudah untuk kita kesan. Saya akan tengok, saya tak boleh detect dekat mana kawasan kebanyakan. Kita try pusing je tuan-tuan. Kerana saya tak mahir bergerak pada waktu siang. Kerana selama kita stream, kita boleh menjejak lokasi-lokasi gelandangan berehat ataupun menanti makanan. Tapi sebelah siang kita tak tahu. Yang miskin bandar kita tahu semua rumah dia. InsyaAllah kalau line ni okey, tak ada problem, kita akan minta izin untuk naik dan sekali lagi tunjukkan pada saudara keadaan bilik tempat mereka tinggal untuk kita berkongsi. Kali ini adalah episod live yang terakhir. Hari Raya menutup program 30 hari streaming ZRA Stream dalam mengendalikan kandungan stream ataupun kita panggil sebagai laporan real people, real life, real situation, real answer, real question, real time. So kita akan tengok di celah-celah, kalau masih ada yang sedang tidur kita akan kejutkan. Tapi saya tak fikirlah mereka tahu kalau saya sebut kata ada majlis makan. Kita harap kawan kat atas kawan kat atas kawan yang akan menjemput mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di bawah kepimpinan Tan Sri Anwar Musa. Saya tak ada apa-apa politik dengan dia kerana sebagai orang yang menjalankan projek ini sejak 2012, apabila PKP 2020-2021, 400 orang gelandangan berjaya dipindahkan dan ditempatkan dalam sektor pekerjaan. Itu menjadikan jumlahnya menyusut dengan teruk. Jadi berkurang dengan banyak. Berdasarkan data 2015 yang saya lakukan kajian data bersama dengan pelajar-pelajar UiTM, 1,600 gelandangan daripada Chow Kit pergi ke Bangkok Bank, pergi ke Jalan Majid India, pergi ke Cahaya Suria, pergi ke Pudu, pergi ke dataran Maybank. 1,600 orang, data yang kita kaji, mereka yang tidak berumah pada waktu itu. Tapi alhamdulillah apabila Tan Sri Anwar Musa menjadikan PKP dengan memindahkan salah satu projek terbesar beliau adalah memindahkan gelandangan ke sektor yang lebih selamat apabila kerajaan melarang sebarang bentuk pergerakan yang boleh menyebabkan berlaku interaksi sosial. Jadi NGO tak muncul lah. Kita kena cross jalan ni untuk patah balik ataupun kita tengok di depan sana kalau kita masih boleh jumpa, sebab mustahil mereka tidur dalam kawasan yang panas ni. Berarti kita tak tahu di mana mereka menyusup dan lena. Kita cuba pusing di jalan depan. Kepada tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih. Mereka yang mendanai projek hari ini, cuma kita tak dapat menganjurnya dalam skala yang betul. Kerana daging patut diberi pagi ni, dibeli pagi ni. Masak gotong royong pagi ni. Mereka akan menyewa periuk pun hari ini. Tapi oleh kerana raya dah jatuh hari ini, jadi persediaan dibuat dengan hanya memasak di rumah mereka yang kecil dan sempit. Kita akan patah balik ke sana kerana saya tak fikir dalam cuaca panas dan bangunan yang tak ada bayang akan ada gelandangan tidur di sini. Tapi saya fikir kata kalau dicari di celah-celah lorong bangunan yang lebih teduh, kita akan menemui lebih ramai. Itu pun tak semua turun kerana kanak-kanak hingga pukul 4 pagi semalam masih ada lagi di pedestrian menanti
bantuan, terutama wang raya. Jadi mereka pulang dah tak mungkinlah kanak-kanak yang kecil tu dapat bangun. Kerana selalunya siang adalah waktu mereka tidur, kerana malam mereka tak saya cak eh mana Yan? Yan bagi yang blok ni, tu ada abang tu. Okey. Macam? Okey. Hai Raya. Okey. Kita akan okey, thank you. Kita akan terus berjalan dan balik ke sesi sana. Saya harap saya dapat kebenaran untuk naik ke bilik. Mana-mana bilik nanti supaya tuan-tuan yang semalam line-nya tak okey. Tapi saya fikir kali ini kita update, kita tukar pakai line lain dengan apa ni, data yang lebih tinggi. Kita harap kita tak kehilangan gambar apabila kita berada di atas. Untuk pengetahuan tuan-tuan, terdapat sekitar tengok saudara tengok ni blok ni, okey saya tunjuk dulu. Saudara nampak tu bangunan ni kiri dan kanan. Blok inilah saudara tengok 1 2 ni, di tepi saya ni ada lagi. Ini saya tengah tunjuk kamera tengok 3 4. Saudara bayang ada 4 lorong berapa blok. Dalam kiraan kita, bagi yang berkeluarga antara 200 ke 280. Manakala 700 ke 800 lagi bilik. Kerana setiap satu lot ni mempunyai 8 bilik. 600 ke 700 lagi bakinya tu adalah didiami oleh aktiviti pelacuran, aktiviti apa ni, penagihan dadah. Jadi kebiasaan landlord yang menyediakan untuk orang panggil pintu ataupun premis untuk kediaman keluarga, dia tak akan menerima orang bujang, penagih dadah atau apa tinggal. Jadi itulah saudara tengok kanak-kanak tu semua yang membuatkan saya terfikir macam mana mereka akan membesar dalam kawasan ni. Kerana gelandangan, pengedaran dadah, seks, aktiviti seks masih lagi ada. Itu satu cabaran yang paling besar kerana terdapat 74 kanak-kanak dalam hitungan saya. Paling maksimum yang saya pernah hitung adalah 74. Tapi jangkaan saya mungkin 100 lebih. Kerana sebahagian daripada blok-blok ni kita tak dapat kesan. Kerana anak-anaknya tak pernah turun dan meminta makanan. Mereka mungkin pergi ke kawasan lain. Kerana kalau tertumpu di satu tempat, peluang untuk mendapat bekalan makanan dan peluang untuk mendapat bantuan adalah lebih rendah. Cuma tempat yang selalu saya live tu selama 16 malam. Saya live, selain saya live daripada Jalan Majlis India, saya live daripada Bangkok Bank, daripada Cahaya Suria. Kawasan inilah yang paling banyak saya live untuk menunjukkan kepada saudara miskin bandar Tegar, di mana kebanyakan isi rumah memiliki pendapatan 900 ke 1200 dengan bantuan antara 300 ke 500 daripada pejabat zakat dan juga 300 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Sekarang kita akan mula agihkan untuk adik-adik. Duit raya untuk adik-adik nah. Jangan hilangkan. Jangan hilangkan. Jangan hilangkan. Terima kasih. Kejap. Cece nak. Okey, okey. Ya. Sudah makan. Sudah banyak, terima kasih Datuk. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Okey nah. Satu. Okey. Nah. Masih. Okey. Okey. Hai. Terima kasih ya. Okey. Okey. Syai. Yan, mana Yan? Yan jangan tinggal ya, pasal envelope kat Yan. Aman dah? Dapat dah? Belum? Okey. Okey. Sekejap jangan kabur juga. Mesti ada. Sekejap. Okey. Sekejap lagi. Sikit-sikit lagi. Okey. Nak boleh, Bang? Okey. Nak juga? Okey. Okey. Main, Bang. Saya tengok Abang sikit. Okey. Allah, si comel ni pun. Anak dua. Okey. Belum. Okey. Saya nak interview dengan abang jap. Okey. Kita boleh on satu mic lagi ke? Dia buzzing ataupun tak? Atau pakai mic saya je. Oh, selamat hari raya. Okey, selamat hari raya. Selamat hari raya. Tengok bawah tu. Selamat hari raya. Okey.
Selamat Hari Raya. Jangan buang bagi mak. Okey. Ini kali berapa abang raya di sini? Ha? Kali berapa abang raya di sini? Ini dah masuk 5 tahun, 6 tahun je. 6 tahun dah. Abang tinggal di mana? Ni sewa bilik. Oh, sewa bilik. Ha, saya duduk seorang. Seorang? Duduk dengan kawan. Kadang apa, kongsi bilik. Ha, kongsi bilik. Tak ada kerja apa. Saya dah 68 nak kerja apa. 68. Ha, sekejap saya angkut tengah interview orang. Kita kena stroke. Oh, okey. Kena dia, stroke. Dia jadi stroke. Okey, kita kena naik dia. Ini jadi kuat kan? Jadi kuat pasal kaki, kaki tertemut, tangan tertemut ni. Ha, ni kuku tak potong ni pasal tak enak cepit. Tunggu kawan yang potong kan. Dengar audio clear tak? Okey. Itulah salah satu yang menyentuh perasaan apabila kita bertemu dengan golongan tua. Semalam kita jumpa yang 69 tahun. Ini? 68. 68 tahun. Mas stroke, kata dia gunting kuku sendiri pun tak boleh kerana shaking dan juga... Dia okay. Tak. Bukan apa. Okay. Dia jari kita tak kuat. Nak picit ketip tu tak kuat. Jadi abang tak kerja? Kerja apa nak kerja? Ya Allah. Macam mana abang bayar bilik? Bilik macam rumah dia bagi saya 400. Alhamdulillah. Bilik tu bayar bilik. Tapi yang lain hari-hari makan? Makan pandai-pandai je ni. Tapi dia buat macam mana? Nak dah sampai masa dah kerja jadi macam ni. Si adik-adik saya seorang dekat dari mati pun. Semua dah meninggal Ya. Berarti saudara mara semua dah meninggal. Jadi abang ni sebatang. Anak saudara abang ya? Tak apalah. Saya berbelas layang ni. Oh. Saya nak order. Bunyi macam orang utara. Saya campur pening tu. Lepas tu, saya duduk rumah ayah abang pak tu. Saya bini saya orang Melaka. Tapi saya cerai lama dah. Anak pun dah kahwin sama macam tu. Tak apa. Cerai lama. Apa. Jadi kesian tu buat. Kacauan tunggu masa. Kacauan orang tua nak. Perkataannya adalah istilah. Tunggu masa je lah. Ya. Dan memang kita rasa pun dah. Tak boleh cakap apa dah. Memang. Sampailah. Apa dah makan? Dah. Sampailah. Ini yang kita buat majlis. Kalau tak ada majlis, raya mereka tak ada apa. Semua tak ada apa kosong. Macam ni ada lah berlombok kan. Nampak juga raya. Tak ada, tak nampak raya. Tak nampak raya. Macam ni macam muka mana orang yang yang hilang daripada sini pun ada. Abang dah 6 tahun ni. Syahin? Saya duduk sini pasal saya bankrupt peniaga tu. Tak apa. Saya buka peniaga baju-baju perantin. Pakai pekerja semen dulu. Dealer permata pesen. Syarikat saya. Okay. Tapi baju ready-made semen tu boleh. Mana pekerja semen tu? Belanja. Macam yang pekerja endun, semua dia endun. Potong kain, potong baju, kain manis. Mari pergi. Mulu datang. Baju ready-made dia buat belah. Ni kalau tak ada apa-apa, abang raya di mana? Ini. Kalau tak ada abang duduk kat bilik je? Keluar jalan ambil angin. Saya malam baru saya keluar nak cik. Tak tanya nak apa-apa pasal setiap kena stroke ni kan. Kadang-kadang dia sampai kepala kena sakit tu dalam. Abang ambil rawatan? Saya tak pergi lagi hospital. Pasal saya tak pernah pergi hospital sakit apa pun. Saya yang kena sakit ni lah. 68 ni. Saya tak pernah kena sakit. Sampai abang pergi hospital? Belum pergi. Belum nak pergi hospital. Ini lah sekali. Pertama kali saya kena sakit teruk. Biasa saya kena main stroke ni abang tak pergi ambil rawatan? Ya Allah. Saya nak pergi. Nak pergi. Lepas air pergi. Itu hari saya nak jalan pergi bilik air pun boleh. Bilik air pun boleh. Lepas interview, saya ambil nombor kalau tak bagi elang, pakcik tak mungkin boleh pergi hospital. Salah satu kekangan biasanya waktu tua. Saya pergi lepas raya ni. Adalah kerana masalah kewangan. Mereka nak. Tak, jalan kaki boleh. Yalah. Dekat je. Kenapa tak pergi? Nak pergi lepas raya ni. Okey, saya beraya dulu. Okey. Raya. Okey. Ya, so. Ya. Ha? Nang adu. Ada hukum. Tadi bukan dah bagi ke? Jangan. Okay. Jangan dua kali tak baik orang lain belum. Okey. Itu yang best tuan-tuan kerana pelbagai bangsa yang datang untuk mendapatkan bantuan raya ni. Untuk dapat duit raya. Terima kasih sama-sama. Saya ambil nombor telefon ni . Baik kat anak saya. Nanti saya urus. Telefon hilang. Abang tinggal blok kat mana?
bilang lagi ini dari pemuka bilang. Yalah, nanti senang saya nak cari sebab nanti nak pergi ambil ubat apa semua saya tak boleh ni. Saya jumpa malam nanti. Bila-bila saya balik raya saya jumpa eh. Oh, tak. Saya nak beli yang membuat tu yang RM20, RM30. Yalah, tapi peti pergi klinik dulu bang. Hospital. Hospital tu. Okey. Dia pergi sini klinik. Okey. Okey. Dia bagi ubat 5 minit. Okey. Dia kau. Tapi dia dekat situ. Bawa kau ada. Klinik ni. Okey. Dia kebajikan tu kan? Yap, yap. Dia bagi obat apa? Obat di mana? Okey. Kita ada berapa orang tengok sekarang? 500 lebih? Nanti saya jumpa tu lah. 670? Okey. Okey, tak apa. 670 orang. Saya rasa dah ada. Ya, ada apa cik? Dia nak mengadu hal. Bagi Mak Ida, apa yang kakak nak mengadu hal sekarang? Saya umur tak ada apa, tak ada datuk. Tak ada umur tak ada. Kita lagi tu. Ya. Aku nak minta dulu datuk sewakan bilik. Datuk apa dah? Mintakan tolong dengan saya. Mintakan tolong adik. Saya duduk hakimnya bilik tu kan. Satu hari 20. Cuci pinggan je saya kan. Dah berapa hari datuk tak bayar bilik kan. Kerja pun tak ada orang. Orang makan pun kurang kan. Sangat ada bilik ada tapi tak bayar? Tak bayar lagi. Landlord siapa? Cek-cek? 5 hari semalam saya tak bayar. Dia bising-bising. Tak apa. Siapa yang landlord? Siapa yang tuan bilik? Itu sana. Anak asuh? Aki-aki. Sebelah sana. Aki. Kak Ana. Kak Ana, makcik ni sewa dengan Aki ya? Dia sewa bilik siapa? Bilik Aki ujung. Dia tahulah. Nanti Kak Ana tolong bayar. Saya bagi duit nanti Kak Ana tolong bayarkan. Belum bayar. Dia kata 5 hari tak bayar. 5 hari tak bayar. Nanti saya bagi duit Kak Ana tolong bayarkan. Kak Ana tolong bayarkan. Ya. Yang lain? Yang lain apa masalah cik? Saya nak minta lah sikit duit tangan, buat belanja kan. Tolonglah Datuk. Saya pun susah tu. Dari kesihatan. Ya, terima kasih Datuk dia. Banyak umur dari nanti Datuk. Nanti bilik tu saya bagi dekat akak suruh bayar. Jaga kesihatan. Ya, okey. Pergi rehat makan dulu. Okey. Begini keadaan dia. Kadang-kadang kita kena dengar kesian warga tua. Cuci pinggan RM20, RM30. Sewa biliknya juga RM20. Itu menjadikan kadang-kadang kita kesian. Kerana mereka satu adalah tua, umur yang sepatutnya berehat. Mereka bekerja. Kemudian mengalami tekanan perasaan kerana kalau mereka tak bayar bilik. Kerana bilik adalah sewanya hari. Setiap hari mereka kena jelaskan. Tapi Cece ataupun Aso, tuan punya bilik ni agak ini kita break saja tuan-tuan. Kita kerana hari ni Abang Syed datang belanja basking. Jadi kita dengar lagu raya. Saya akan bagi mic untuk dengar lagu raya ya tuan-tuan, hiburan lagu raya. Ya bagi. Ni Abang Zaki, pengulu kawasan, kawan baik, kawan lama dia. Orang kuat joget ni. Agak lama tuan sampai bandar. Haji kita. Jadi Haji tak balik kampung ke ni? Tak, raya urusan raya ni. Jadi raya kita tahun ni hurara je. Sebab kita duduk pada malam ni balik. Patut dia orang ni pun lemang apa semua kuah mana bakar malam ni. Terpaksa dia orang buat kecil-kecil lah sebab periuknya. Patutnya orang kontraktor periuk datang hantar hari ni. Jadi apa benda tu tak sampai lah. Syed, belanja lagu raya Syed. Abang Syed dia datang belanja hari ni. Kalau saudara naikkan akaun kalau saya ada, dia orang nak belanja Abang Syed, chip in. Saya boleh belanja Abang Syed, dia datang basking. Belanja sebahagian daripada yang saudara bagi hari ini, saya akan jelaskan sewa bilik. Karena itu warga tua baru tu yang saya jumpa tu. Dia ada masalah bilik. Pakcik tadi yang kena mind stroke juga adalah akaun baru. Dia tak pernah datang mengadu hal pada saya selalu. Mungkin hari ini dia rasa tak ramai orang, jadi dia berani menyuarakan kesukaran hidup dia. Okey, kalau saudara boleh cek ini, saya terpaksa naikkan akaun kerana belanja yang digunakan untuk air raya telah pun kita selesaikan. Tapi ada kakak tu seorang nanti, dia minta settlekan bilik. Saya terpaksa sewa setengah bulan untuk memastikan dia tak terbeban. Yang kemudian supaya dia boleh kerja cuci pinggan dengan gaji RM20, RM30 itu menjadi wang harian dia. Jadi taklah dia bekerja, kemudian terpaksa menggunakan wang yang sama pula untuk bayar sewa bilik. Kita dengar lagu raya lah. Marilah adikku, marilah kepadaku.
Anda, Abang saya akan terus hiburkan je di kawasan ni sebab saya dah ada orang benarkan saya visit bilik. Jadi kita akan naik dan melihat bilik yang sebelum ni saudara tak pernah lihat apa yang ada yang saya sebut sebagai kawasan miskin Tegar. Terima kasih pada yang stay. Saya tahu saudara sibuk dan tak akan mungkin lama. Saya pun tak lama kerana nak bagi ruang saudara meraihkan Hari Fitri. Jadi live ni pun tak akan lama. Tapi kita akan naik ke satu bilik bagi membolehkan saudara yang semalam kerana gambar putus-putus. Okey. Balik sayang eh. Okey, bye-bye. Okey. Kita akan naik ke tingkat atas untuk melawat bilik seorang ibu. Okey. Sayang. Macam sikit boleh tak? Bye-bye. Duduk kita sayang. Okey. Kita akan pergi ke bilik. Ada mereka ni saudara mara datang ambil untuk bawa pergi beraya. Jadi dapatlah budak-budak yang mana kalau dia orang ada saudara mara. Tapi bagi yang tidak bersaudara mara, saudara tengok gambar kan, belanjakan gambar tu. Tu tengah meriah makan dengan jamuan yang saya agak cemas kerana bye bye ke kamera. Bella. Apa ni, nak ikut tak? Nak ikut tak? Nak. Nak ikut tak? Oh, nak. Okey. Kita akan naik ke tingkat atas untuk kamera jalan dulu. Saya tak pasti tangga mana yang kita akan naik sekarang ni. Kana, tangga mana saya nak naik? Tangga tu eh? Okey. Nanti yang tu dekat sana tunggu eh. Saya nak serahkan duit bilik tu. Selamat Hari Raya. Oh, selamat Hari Raya. Syahir. Yan. Kesian dekat Cece ni. Okey. Laju, mari. Laju. Hari Raya. Oh, orang bagi tahu ada orang raya. Okey. Ini Cece punya. Thank you. Okey, thank you. Okey, thank you. Cece datang dengan anak dia. Hai. Okey. Pekan dulu eh. Okey. Okey. Ni bagi adik ni tak syak Yan. Bagi satu. Allah. Okey. Untuk adikku sayang. Okey, kita akan naik David, my good friend. David, nanti I settle you punya case. Tolong you eh. Nanti I bagi dekat anak eh. Okey, ampau you tak cukup, you mesti. Ni David, kawan baik saya. Yang selalu saya ceritakan. Ya, David, lelaki sejati. Bukan Dato, tapi macam bapa. Bapa. Okey, David eh. Nanti saya jumpa David eh. Okey, jangan menangis David. David menangis kerana hari raya sedih. Siapa yang tahu kisah David? David kali pertama beraya kerana isterinya ditahan. Di bawah 12 kurungan 2. Jadi 4 bulan. Jadi dia sangat sayangkan isteri dia. Tapi kita dah usaha David nak jamin tapi tak dapat jamin. Terang. Terdapat. Jangan menangis sayang. Dia dalam rehat. Nanti dia keluar dia sehat. Jangan menangis. Ha? Okay. You're my good brother. Okay, pergi makan. David tolong. Dia tolong masak semua malam. Kerana dia memang bergaul dengan masyarakat Melayu di sini. Siapa yang follow lama akan tahu kisah David. Saya selalu ceritakan David yang rajin bekerja. Dia driver lori. Dia orang yang tak meminta dia ada kerja. Cuma apabila isteri dia ditahan kerana 12 kurungan 2 memiliki dadah. Dia datang kepada saya untuk merayu seorang separuh bagi jaminan. Tapi saya kata kerana cas dah kali keempat. Musai David, kita boleh tolong venue. Jadi betul, pada hari perbicaraan dua minggu lepas, tak boleh dijamin. Jadi bila isteri dia dipenjara, dia menjadi bersedih, bermurung. Dia seorang yang bersih, tapi dia sayang isteri dia. Walaupun isteri dia terbabit dengan penagihan dadah yang lama. Jadi kita bincang dengan dia, saya kata David biarlah dia rehat. Belanja dekat dalam 4 bulan, dia keluar dia fit sikit nanti. InsyaAllah dia okey. Kita ada berapa ratus orang dah? 600 orang dah naik balik orang yang share. Kita Bella, YB, tak ada apa nak cakap. Dia pun letih tak semalam dia ikut saya shopping. Semalam 6 orang kanak-kanak. Kita pilih lagi. Mereka dapat ekstra kerana CW Lim, salah seorang daripada follower kita, hantar duit raya kepada saya. Jadi dia kata belanja lah tengah malam. Saya teringat 6 gadis yang selalu rajin bekerja. Jadi saya bawa 6
budak perempuan berusia 8 hingga 13 tahun beli sneakers. Walaupun dia orang dah dapat bajet raya 250 seorang untuk baju raya. Semalam kena last minute CW Lim hantar duit lagi. Saya habiskan dengan belanja sneakers, jadi dapatlah mereka merasa pakai Nike Pirate semalam. Kita beli seorang sepasang, 6 pasang. Jadi Bella ni dia tak boleh, kalau dia nampak saya dia akan ikut. Jadi kita bawa dia. Dia dapat beli melon je kerana tak ada kasut saiz dia. Kak Siti. Selamat raya. Ni Kak Siti yang baru nak turun beraya. Bawa dua anaknya. Kita agak line okey tak putus eh. Okey, kita akan boleh sampai di atas untuk melawat Ain. Okey. Kita di atas lah saya. Atas. Bila Ain di atas sekali. Berarti kawasan yang saudara tengok ni tangga gelap ni kena pakai lampu. Saya tadi hari mereka lalu dalam gelap gini. Tentang kalau dia orang ada handphone, dia orang akan pakai handphone. Macam kami ni kena pakai lampu ni. Boleh tergelincir jatuh ni. Bilik tingkat atas sekali. Bella tak bercakap hari ni. Bella, moderate sikit. Dekat atuk. Cakap. Kehidupan kami di sini adalah sekadarnya, tapi kami bahagia. Sama cakap. Dia mood tak baik sebab saya rasa masih tak cukup tidur ni. Sebab dia ikut saya berjalan balik pun pukul 2 pagi lebih. Belum cukup tidur ni. Okey. Siapa yang free eh? Rasa tak terdukung Bella ni. Tuh, Anik kau dukung Bella ni. Pergi kan kening eh. Okey. Ni. Okey, ini kawasan cerah. Line okey eh? Tak shaking saya eh? Okey. Inilah kawasan saya tunjuk eh. Tunjuk daripada bawah. Saya tanah-tanah. Kita tunjuk satu-satu. Okey. Ini satu lot. Ini bawah. Kawasan terbuka. Macam orang sewa. Setiap tingkat akan ada 8 bilik. Okey. 4 bilik di sebelah dalam pintu ni. Dan kita akan pergi ke kawasan satu lagi. Di sini satu-satu tempat yang mereka boleh dapat matahari. Mereka masak semalam. Semalam masak kat mana, Kak Ana? Tengok. Tempat mereka masak majlis raya, tengok. Saya kena buka kasut. Tak apa, dalam berminyak. Berminyak. Tak apa. Okey. Tunjuk eh. Inilah tempat mereka masak keperluan raya. Masuk seorang. Kamera jauh kot. Berarti... Kenapa? Line hingga. Dia nak masuk tak boleh. Siapa tu? Okey. Kerana tak ada peralatan yang cukup. Tengok periuk-periuk semua besar ni ya tuan-tuan. Ini tempat mereka tumis daging besar ni. Dia terpaksa masak berkali-kali. Sebab patutnya hari ni bajet yang dibagi cukup untuk kita sewa. Tapi barang ni sepatutnya sampai hari ni. Tapi malam tadi dah raya. Jadi inilah mereka masak ni rendang nampak. Belum siap. Dia masak gotong royong. Mereka siang. Okey. Pada waktu yang sama inilah bilik pula. Saya tak kira bilik siapa, tak apa saya tunjuk je lah kat eh. Ini bilik. Ini bilik mereka. Okey. Ini bilik saya kemaskanlah apa yang patut. Ini bilik dia. Yang ini besar. Ini mencapai, dia ada dua cara mereka menyewa. Bagi orang baru, ketika mereka tak ada keupayaan untuk bayar down payment, cecik baik orang dia. Seorang tuan punya bilik ni yang sangat berbudi bahasa. Saya selalu berurusan dengan dia bila ada orang tertunggak bayaran. Bagi mereka yang baru, mereka tak ada wang untuk bayar 2 plus 1. Berarti mereka dikenakan sewa harian. RM20 sehari. Berarti RM600. Macam kakak ni dia dah lama sewa, maka dia diberi bulanan. Diskaun RM100 jadi RM500 sebulan. Itu cara mereka menyewa. Dan selalunya, apa yang membezakan nasib mereka sebagai miskin bandar tegar yang menyewa di bilik dengan gelandangan adalah bila mereka tak bayar bilik ni, kualiti hidup mereka akan jatuh di jalanan gelandangan. Jadi sebab tu saya sentiasa berusaha untuk memastikan ibu yang ada anak tidak akan saya dah bagi tahu kalau ada critical, so you call saya. Jangan panggil dia orang keluar. Saya akan datang. Jadi kita bayar. Jadi
Macam ada setengah tu dia disiplin lah. Bila mereka dapat wang daripada Jabatan Kebajikan ataupun daripada pejabat zakat, mereka dulukan wang bilik kerana mereka tak mahu anak mereka tidur di jalanan. Walaupun bilik ni kecil macam ni. Ni tunjuk semua bilik ni. Walaupun kecil macam ni kan. Tapi ada jaminan untuk anak-anak mereka tidur. Jadi bilik adalah keutamaan. Makanan mereka tak risau kerana paling-paling tidak kalau bukan Ramadan pun, seminggu 3 kali atau 4 kali akan ada NGO menghantar makanan. Jadi dia akan, sebab tu tuan-tuan, timbul konflik yang sangat besar bagi mereka yang tak biasa menjalankan kerja amal. Kerana ada keluarga yang akan minta 2 pack, 3 pack. Satu kan, katalah satu orang pergi. Dia kata, boleh dapat 2, boleh dapat 3. Orang akan marah dengan mengatakan kanak-kanak tersebut tamak atau ibunya tamak. Tapi tidak, kerana isi rumah yang ada ni, kadang-kadang ibunya pergi, makanan datang pukul 11-12. Anak bersekolah besoknya, jadi anak tinggal di rumah. Mereka terpaksa meminta lebih. Dan itu kadang-kadang mereka merayu, tolong saya ada anak di rumah, tolong saya ada anak di rumah. Kerana mereka pergi untuk dapatkan sekali untuk anak. Bagi kes yang lebih kritikal, sekiranya pada hari yang dia turun ke jalanan dan meminta bantuan, dia langsung tak ada duit untuk besok. Dan dia nak pastikan anak dia bersekolah. Kerana majoriti memanglah di sekolah jalinan kasih. Di mana milik kerajaan, di situ disediakan makan 4 kali sehari. Anak-anak bersekolah daripada pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Tapi bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah kebangsaan yang tak ada projek makanan, ibu terpaksa mengambil makanan 2 set. Makan malam balik-balik tu pukul 2 dia jamu anak dia makan. Kemudian 1 pack lagi itulah yang anak dia akan bersarapan. Supaya pergi ke sekolah perutnya tidak kosong. Kerana dengan, tuan-tuan akan bertanya, kenapa mereka tidak bekerja? Bagaimana seorang ibu tunggal yang ada anak, kalau anak berusia 4 hingga 12 tahun, nak meninggalkan anaknya di kawasan ni dengan dia pergi seharian bekerja. Jadi akhirnya beban menjaga anak-anak kecil menjadi salah satu sebab mereka tak dapat bekerja. Jadi mereka bergantung penuh kepada wang daripada pejabat zakat daripada JKM. Mereka memohon rumah di BKL, tapi pastilah mereka bukan prioriti kerana bila mereka kemukakan dokumen, suami di penjara. Itu yang menjadikan menjadikan merit ataupun permakahan untuk mereka mendapatkan rumah di BKL menjadi lebih rendah. Satu adalah suaminya adalah banduan, jadi ada kebimbangan sekiranya banduan kembali ke pangkuan masyarakat besok, dia boleh menjejaskan keharmonian PPR. Jadi dua sebab. Kenapa kemiskinan bandar tegar tak boleh diatasi walaupun kesnya kecil. Macam saya katalah, di sini hanya antara 200 ke 280 keluarga. Kesnya kecil. Tetapi dia masih lagi menjadi tanggungjawab kita. Kerana kita fikir kerajaan telah menyediakan berpuluh-puluh ribu kepada miskin bandar. Cuma miskin bandar tegar ni, dia tak boleh ada dalam blueprint dan mapping kerajaan. Jadi mereka terbiar. Dan bila mereka pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pergi ke pejabat zakat, mereka termasuk dalam kriteria biasa saja, iaitu tak diberi kriteria khas. Jadi mereka hanya menerima bantuan pada anggaran 300 kalau mereka ada anak cacat, anak kurang upaya, kerana kebanyakan anak-anak yang dilahirkan di sini sebahagian besar juga dilahirkan dalam ADHD, iaitu lembab apa keperlahanan pembelajaran, macam-macam. Jadi kalau anak mereka didaftarkan sebagai OKU, maka mereka mendapat bajet lebih. Ini saya tunjuklah environment bilik dia. Kalau saudara tengok makanan-makanan kering, saya ulang lagi sekali ya, bahawa kenapa saya menganjurkan tuan-tuan untuk memberi makanan kering berbanding nasi. Kerana makanan kering ni boleh disimpan lama. Kalaulah seminggu 3 hari mereka mendapat bantuan NGO pada bulan bukan bulan puasa, iaitu pada minggu-minggu biasa ni, jadi 4 hari lagi mereka bergantung makan pada makanan kering, maggi dan juga roti. Kalau mereka menyewa bilik ni dengan memasak di dalam bilik, mereka terpaksa membayar ekstra RM50. Sebab tu mereka masak di luar. Jadi aso charge RM50. Kalau ada 4 bilik, mereka berkongsilah RM12.50 seorang. Supaya ruang tamu yang memasak tu aso charge ekstra RM50 kerana menggunakan bil atau apa. Itu kehidupan mereka. Ada apa soalan tak, Nik? Nik tak boleh baca soalan kot. Orang lain tak masuk sebab ruang sempit dengan... Kalau ada soalan, saya jawab sekejap sebelum kita pindah ke bilik ibu muda yang berusia belum 30 pun. Tapi dia ada... Tak ada soalan, eh? Berapa tu orang kita ada sekarang? 490 yang ada. Saya tunjuk lagi satu bilik kepada tuan-tuan. Ini adalah
Satu lagi. Ini yang lebih kecil. Bilik ni lebih kecil. Tapi dia menyentuh perasaan kerana... tak apa, saya masuk keluar je. Saya tunjuk je bilik. Okey, sayang. Okey. Ini bilik yang lebih kecil. Sekitar 7 kaki kali... Masuk je ni. Masuk tu je. 7 kaki kali... 9 kaki, 10 kaki saya rasa. Di sinilah seorang ibu dan 3 anaknya. Anaknya semacam kecil. Kak Ana, anak Ain berapa umur dia? Anak Ain 3 orang. Setahun? 2 tahun, 3 tahun. Anaknya 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun. Tinggal dalam bilik. Sebesar dia orang, dia dah biasa. Saya tak tahu. Saya duduk tunjuk saja. Ini bilik di mana 3 kanak-kanak, 2, 3 dan 4 tahun dan seorang ibu tinggal, ibu tunggal. Dia pun sama, walaupun dia Ain ni dia sangat skill, dia pandai masak. Tapi dia tak boleh pergi bekerja. Kalau dia pergi bekerja, siapa nak jaga anak dia berusia 2, 3 dan 4 tahun? Dan kalau dia pergi kerja dan tinggalkan anak dia, orang akan buat laporan ke JKM dan dia, anak dia akan diambil oleh JKM. Itu salah satu lagi perjuangan ibu di sini adalah untuk memastikan dalam apa jua keadaan, kemiskinan dan juga taraf hidup mereka ni tidak dijadikan satu sebab JKM akan mengambil hak penjagaan anak. Itu yang menjadi masalah paling besar bila kita cuba meleraikan kes mereka. Kita sediakan peluang pekerjaan tapi anaknya tak ada orang jaga. Ada persoalan tak ni? Saya nak habiskan di sini untuk memberi ruang tuan-tuan berhari raya. Tak ada, selamat hari raya. Selamat hari raya minal aidin wal faizin. Saya ucap terima kasih. Kadang kalau saudara dah nakkan hari ini, saya minta sedikit lagi aja sebab saya fikir makcik tadi berada dalam keadaan tak wajar lagi bekerja ataupun kemungkinan saya nak uruskan sewa bilik dia supaya hutang dia kepada saya selalunya bayar tu pada tuan. Kalaulah timbul kes orang ni saya tak kenal. Tapi saya akan minta Kak Ain tu dia macam penghulu lah orang kepercayaan. Duit semua saya salur pada dia untuk ditakbirkan. Saya akan minta bayar yang makcik tadi tu yang merayu supaya sewa bilik dia diselesaikan. Dia tunggak 5 hari berarti 100. Kita cubalah bayar 200 atau 300 ringgit bagi membolehkan. Kerana kedai-kedai akan tutup. Jadi dia kan tukang cuci pinggan. Berarti first week, satu minggu pertama Ramadan, takkan ada warung yang buka kerana tak ada orang sini. Berarti kalau tak ada warung buka, dia tak bekerja, dah tunggak 7 hari lagi. Campur 5 hari 12. Lalunya bila lebih daripada seminggu, tuan bilik tak akan lagi bertolak ansur lah. Jadi saya tak mahu nanti makcik tadi pula terpaksa diminta keluar mengosongkan bilik dan tidur di jalanan. Bila kita datang dekat dan melihat kehidupan mereka, cabaran yang paling besar yang kita rasakan adalah kalau kita tak melakukan sesuatu kecil, iaitu menyelesaikan sewa bilik saja. Berarti ibu-ibu tua ni akan tidur di jalanan dan kemudian akan menjejaskan lagi kesihatan mereka. Jadi bilik adalah sesuatu yang paling saya utamakan dari segi perbelanjaan. Kerana makan, kalau hari ini dia kurang, dia boleh pergi minta dekat orang sebelah. Orang sebelah akan bagi dia dalam makan. Tapi bilik, kalau nak tumpang tidur, tak boleh. Sebab tiap-tiap bilik yang dimiliki oleh isi rumah telah pun padat. Ada yang berlapan, macam Kak Ana tu, 5 anak. Termasuk dia ibu tunggal seorang, 6 orang anak. Tak mungkin dia boleh menumpangkan siapa lagi dalam bilik dia. Walaupun bilik dia besar sedikit, 10 kali 10 kaki. Saya ucapkan sama air raya. Air raya bukanlah bererti kita bergembira tentang hari kemenangan. Tetapi di tengah-tengah kita meraihkan kemenangan menunaikan ibadah bulan Ramadan, perjuangan masih ada. Kerana miskin bandar dan orang-orang tak kiralah apa agamanya yang tercicir, tersisih, yang memerlukan bantuan dan perhatian kita masih lagi menjadi satu tanggungjawab. Saya harap sebulan kelas hari ini adalah stream akhir di bawah tema Madrasah Ramadan ataupun tasawuf ataupun tasawur Ramadan. Kita bawa ke raya kerana saya nak tengok. Ada orang tanya nak tengok bilik air. Saya tunjukkan bilik air. Bilik air dah air, tapi saya okey. Tuan-tuan tadi pun saya tumpang buang air di bilik air mereka.
4 ai sayang. Ni anak ai ni. Kalau minta mak dia tak bagi. Tapi anak dia comel. Ni yang kecil ah. Ha, yang setahun. Yang 2 tahun. Ah ni Suraya Bella 2 tahun. Okey. 3 tu dia jaga anak dia. Dia pun dia tak biasa dengan saya. Jadi bila saya pegang dia rasa entah siapalah. Lelaki tua beruban ni yang pegang dia. Okey. Tak apa. Ini saya tunjuk bilik air dia. Bilik air bersaiz macam ni dikongsi. Okay. Bila dia satu lot ni tuan-tuan, dia ada dua base. Satu lot ni dia ada ruang tadi yang saya tunjuk jemuran pakaian. Dia pisahkan dua, 4 bilik di belakang, 4 bilik di depan. Jadi ini bilik air yang mereka kongsi. Berarti anak Ain 3, anak kakak tu 5, anak kakak ni 3. 5, 3, 3, 11 kanak-kanak dan 3 orang ibu. 14 orang menggunakan bilik air ni. Bersih. Walaupun dia tak ada flush apa semua, tapi tank airnya besar. Mereka membasuh dan kemudiannya mereka jemur. Ini bilik air yang dikongsi oleh 3 keluarga. Sebab lot ni kecil, biliknya hanya 3. Cuma kita tak pasti. 4 lah, tetap 4 lah. Oh, ini kosong. Yang tu kosong. Jadi ada lagi apa soalan yang saya nak jawab? Kita duduk tempat cerah. Saya bolehlah terima Q&A. Kerana selagi ada orang bertanya, saya jawab je lah. Saya tak cari numbers untuk ramai. Saya tak cari viral. Tapi terima kasih kepada yang menonton dan kepada yang share. Kongsi berapa keluarga satu bilik air? 4 keluarga berkongsi satu bilik air. 4 bilik tu. Ini saya tunjuk lah. 1, 2, 3, 4. 3 keluarga berkongsi satu bilik air. Kalau di belah depan tu ada yang 4 keluarga berkongsi satu bilik air. Tapi dia tak ukur macam tu. Saya ukur ni ada 11 kanak-kanak campur. Yang depan tu dia ada bilik air asing. Mereka berkongsi ruang jemuran yang sama. Mereka berkongsi ruang jemuran yang sama. Ini ruang jemuran pakaian. Saudara tengok ruang jemuran pakaian. Mereka kongsi. Saya dah beritahu tuan-tuan, dalam unjuran kiraan saya 200 ke 280 keluarga. Cuma keutamaan saya warga tua dan juga ibu tunggal yang ada anak. Itu yang tak boleh kita biarkan mereka tak mampu bayar bilik, kemudian terhalau dan tinggal di jalanan. Bagi mereka yang baru menonton, kita telah membelanjakan hampir RM60,000 dana. Di mana pada hari Ramadan yang pertama, kita mengedarkan RM500 kepada 23 keluarga. Kemudian kita bagi bantuan hari raya RM250 untuk baju raya anak-anak kepada lebih 50 kanak-kanak. Kemudian kita susul lagi bantuan RM200 kepada 50 keluarga. Bila yang pertama tu 20 lebih, bila dia tahu kita bagi bantuan, yang daripada PPR Selayang, PPR Kampung Baru semua datang, kita bagi. Kemudian kita menyelesaikan juga sewa warga tua. Kita mengedarkan juga wang kepada bukan Islam sebagai wang belanja Ramadan. Iaitu sekitar RM1,700 di kawasan majoriti gelandangan keturunan Cina. Kita juga sewa bilik yang banyak. Sebab kita bayar sewa bilik, kos dia mahal. Ada macam Mak B tu, kita tahu dia kehilangan upayaan, kita terus je bayar lamsam. One straight shot, 2 bulan. Kemudian kita bagi dia wang belanja. Tapi hari ini je saya akan kutip khas untuk pakcik yang jantung tadi. Nanti lepas saya live, kita tuan hantar duit dan makcik tadi yang minta kita selesaikan sewa. Sebab dia dah tahu, dia dah panik tu, sebab tu dia interfere je kamera. Kerana dia tak bayar 5 hari. Esok lusa sampailah seminggu, kedai makan tak ada, jadi dia tak boleh nak bekerja. Dan saya rasa dia perlukan lotion tu kerana dia mengalami masalah kulit dia terlampau kering, mengelupas. Jadi nanti kita tengok lepas ni kita check account, kita terus tunai kan, dan kita terus beri kepada mereka yang layak. Ada apa lagi soalan tak? Pasal tak ada dah Tak ada. Tak ada, saya ucapkan ribuan terima kasih. Selamat Hari Raya. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak daripada semua kru. Saya pusinglah tengok kru saya tu. Macam yang belanja kru? Itu kru saya. Yang pakai spek tu yang selalu jadi cameraman, Syafiq. Yang itu rambut kerinting tu, dia orang panggil dia Fidaus. Lepas tu Nick. Yang lari kenapa? Yang pegang duit ampau tu Syair. Okay. Itu Gibran. Dan yang ini adalah Syair. Jadi selamat Hari Raya semua daripada tim ZRA Stream. Assalamualaikum warahmatullahi taala.